siap. Saat ini dengan pendaftaran siswa baru, pendaftaran apa buat penerimaan siswa baru apa ketua pondok? Oh, pemimpin organisasi, pemimpin organisasi tahunnya lah. Udah bisa se-7 tahun pegang sebagai ketua pondok. Ketua pondok. Halo, A. Di sebelah. Ya ini asrama. Ini asrama. Ini lagi petugas. Kalau ini santri ya. Santri lama. Ya? Santri lama. Cowok ya? Cowok ya. Dari santri lama. Dari santri lama. Nah, itu juga dibimbing dari pilihan-pilihan. Iya. Asal ya. Ayo kita kemana? Ini masjid untuk laki-laki. Oh, masjid untuk laki-laki. Iya. Di jumatan apa di sini? Oh, beda. Kalau jumatan di luar. Oh, berarti ini namanya musala ya. Oh, ini masjid pusaka. Masjid pusaka namanya. Boleh lihat, kita sambil lihat-lihat ya. Ternyata di sini dia di santri tempat di asrama dekat ya dengan masjidnya. Ini khusus santri laki-laki. Laki-laki. Nah, kalau wanita ada di dalam. Oh ternyata beda ya. Beda. Oh, oh itu kan koperasinya. Oh iya itu koperasinya. Itu koperasi ya. Dulu. Ini koperasi yang tadi kan dijajakan ya, iya. Yang tadi dipamerkan berarti ini. Ini koperasi ya. Tokonya. Kalau bahasa toko tokonya iya, ini. Temanya. Ya. Oh kawan-kawan, jadi kalian buat yang mau mondokan santri cowok itu didekatkan dengan masjid. Dengan kebutuhan sehari-hari, jadi kalau buat orang tuanya nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir ini itu ini dan segala macam. Ini kantinnya, ini kantinnya. Mau beli apa? Apa aja sih? Ada kantinnya juga di sini ya. Ini masjidnya ada. Kalau ke sana? Wisma. Tempat khusus tamu. Khusus tamu di sana. Tamu. Kita kemana dulu? Oh ke sana dulu. Pelan kan jalan. Ayo, kan. Di sini. Ini pondok. Iya. Untuk kegiatan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Iya. Akan tetapi jumatan ada. Tetap. Iya. Sekitar. Ya. Sekitar. Untuk ini gedung-gedung sekolah. Oh ini gedung sekolah. Iya gedung sekolah MTS. Sekolah. Sanawiyah. Sanawiyah. Sanawiyahnya ini. Iya. Ini untuk gedung-gedung sekolah sanawiyahnya. Iya. Dan itu berikut kantor-kantor. Di bawah juga ada perpustakaan ini. Oh di bawah perpustakaan. Oh ada kegiatan ini juga ya. Apa? Jadi sekolahnya tidak keluar, ada di dalam. Oh, jadi sekolahnya sekolah, bangun tidur, ya, bangun langsung, tidur langsung sekolah. Iya. Di dalam. Di dalam ini, Pak. Ini aula sekolah. Ini maksudnya, Kang, ini kan santri tempat tidur nih. Iya. Ini sekolahnya. Mm-hmm. Ini masjidnya. Iya. Enak banget, Bro, deh, iya, Kang. Bangun tidur kucek-kucek langsung naik sekolah. Sikat gigi dulu. Oh iya. Tadi ada negaranya, ya. Iya. Nah, di sini juga ada kegiatan main voli ya juga ya. Main voli ada, lapangannya buat futsal juga ada. Kegiatan untuk apa? Kegiatan untuk ya kegiatan santri kalau misalkan ada liburan setelah ini kan habis hujan biasanya suka ada diadakan kelas meeting. Oh, kelas meeting. Itu, ya, untuk mengisi kekosongan agar santri itu tidak jenuh terhadap tidak jenuh terhadap kegiatan di lingkup di dalam di dalam. Siburan di dalam. Di dalam. Terhindar dari pergaulan-pergaulan yang di luar. Di luar ya. Pergaulan apa? Bebas yang sekarang kan Kang tahu sendiri pergaulan luar ya enggak Kang. Ini buat orang tuanya kalian jangan khawatir mondok di sini kawan. Benar enggak? Iya. Gimana? Gimana mau khawatir pondok santri dekat benar enggak iya. Tidurnya? Sekolah tinggal kucek-kucek langsung datang. Masjid dekat. Apalagi yang kurang? Sini. Untuk jadi olahraga bakat di sini ada apa? Uang staf TU-nya. TU itu sanawiyah. Kalau ini VIP dan itu kantor Marsalia. VIP untuk apa? VIP untuk apa namanya? Misalkan kamu dari dulu kan pernah ada dari Telkom University. Iya. Dari perguruan-perguruan mengadakan seminar paling di sini.
Oh, mengadakan ya. Seminar di sini. Khusus di ruang VIP. Khusus ruang VIP. Tapi dibedakan. Dibedakan. Tadi perpustakaan ya. Tadi kan ngobrol ada apa? Iya, ada perpustakaan. Bisa kita lihat dari perpustakaannya. Sambil apa? Dikunci. Dikunci enggak bisa. Oh, dikunci. Artinya kalau lihat kan ada perpustakaannya disediakan. Kita yang enggak dikunci di mana, Kang? Paling ke luar kantor sanawiyah. Oh, santor, iya, santor, oh di atas. Bisa kelas-kelas dikunci semua. Bisa ke kantor MTS di atas. Di sini, kalau program unggulannya? Pertama, program unggulan itu. Ini nggak apa-apa saya. Iya, nggak apa-apa, Mak. Program unggulannya itu pertama, anak-anak santri itu bisa membaca Al-Quran dengan lagam kempek. Lagam kempek seperti apa? Contohnya kayak A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, itu lagam kempek. Ya, ciri khas khusus dari kempek. Karena Pak Kiai juga kan alumni dari kempek Cirebon. Ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, unggulannya, jadi santri itu sehari-hari bercakap memakai bahasa. Bahasa. Ya. Bahasa Arab dan Inggris. Jadi keseharian. Keseharian itu. Santri itu pakai bahasa Arab dan Inggris. Berarti saya nggak bisa ngobrol dengan santri. Antum. Antum entum. Oh, luar biasa ya. Berarti dari bahasanya udah diterapkan. Udah diterapkan keseharian. Keseharian. Bahasa Arab. Ente. Tuh ente aja ente. Bisa ya. Ente ente anak. Ente anak. Ente. Dari mana? Dari atas dulu. Ini berangkat langsung ke atas. Langsung ke atas. Langsung ke atas. Ayo. Ayo. Saya mau. Jadi sini juga mau terima kasih ke kantor di sana ya. Di mana? Oh, di sini. Ini kantornya. Buat apa seminar sebelahnya ya? Iya, buat seminar. Ini buat kantor ruang sanawiyah. Guru-guru di sini semua. Ya, ini dari kepala sekolahnya. Ini kepala sekolahnya di sini. Operator. Tenaga kesiswaan. Kesiswaan. Ya, di sini kantor saya megah ya. Luar biasa. Kang ngapain di depannya? Enggak bisa. Nah, ini berarti untuk MTS, Univ VIP. Ini untuk di atas kelas juga. Iya, kelas juga. Kelas MTS. MTS. Oh, beda. Itu ini MTS. Kalau itu beda. Kan tidur. Oh, tidur. Iya. Larinya mana? Larinya. Kalau itu putus, itu kan ada penghalang dari situ. Iya. Iya. Oh, dari situ penghalang ke sini karena dia. Oh, kan. Dan juga alihnya di belakang. Beda-beda ya, berarti. Oh, beda. Nyambung. Tadi kalau nyambung kan aku enggak nyambung. Oh, ente obah lu. Enggak kebiasaan waktu di asrama. Sering-sering banjir kayak gitu. Kebluk sih ya. Ya, kebluk mah. Kamarnya lu aja siang gitu. Ini pintunya enggak ditutup lagi, ya? Iya. Kalau ini untuk ini ruang VIP. VIP. Lagi dikunci. Oh, lagi dikunci. Yang penting ini tahu kawan-kawan untuk pecinta sejarah ya yang sekarang lagi ngevlog ini. Berhubung kita tuh ngevlognya sejarah. Aslinya sejarah untuk sejarah para-para wali ya. Para, kita masih ke pesantren berarti masih tetap sih pesantren kayaknya kalau nggak salah masih peninggalannya wali Allah juga ya. Ngomong-ngomong peninggalan kira-kira siapa sih pendirinya ini? Kalau pendiri sendiri dari sini sendiri sekaligus pengasuh itu ya. Murabiru Hina, Kiai Al-Hajj, Kiai Al-Hajj, ya, Kiai Al-Hajj, Kiai Al-Hajj, itu yang masih sekarang Pak Yai. Pak Yai masih hidup, masih hidup. Alhamdulillah, sehat. Sama istrinya, punyai Hajar Jumpa Bayar. Ini didirikan tahun berapa sih? Tahun 1989. 1989. Berarti 90. Ente umurnya berapa? Bu. Ente umurnya berapa? 22. Hah? Saya umurnya 26. Saya lahir 96. Berarti belum lahir. Saya juga sama.
1986. 1989. 89. Berarti saya masih bayi. Kamu dulu kan 90, 2000, 2010, 2020. Udah 41 tahun ya. Ya kurang lebih sih, kurang lebih. Belum. 30. Saya aja 34, 34-an. Ya 34. 35. Iya, 35 ya, benar ya. 35. Sama saya bayi pondok pesantren. Barang lahirnya ya. Barang lahir. Kenapa? Ini enggak apa-apa, saya apa-apa. Maaf ya. Kalau ini ruang apa? Ini masih VIP. VIP. Ya, ini ruang kantor Ali ya. Iya, kantor Ali. Madrasah Ali, kantor A. Oh, Madrasah. Bapak ya. Sejarah awal mulanya. Awal mulanya. Pendirinya tertuju berjemur agar tidak mengurangi gimana? Oh, kesini? Ya ini dikunci atau enggak? Dikunci. Oh, dikunci. Oh, ini wisma ya, berarti bilang khusus buat tamu di sini. Olahraga futsal juga. Oh, futsal ada di sini. Ya. Itu termasuknya pilihan ya futsal. Ada juga bola voli.